Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Watazawadu fa inna khairaz zati taqwa wattaquni ya ulil albab. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al hajju mabruru laisa lahu jazaa'un ilal jannah. Wa qala aidan, a'mar ummati ma baina sitina ila sab'in wa aquluhum may ya juzu dzalik. Allahummarhamna bil Qur'an. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Bapak Haji Zainal Arifin Zain, Zainal Abidin Zain, okay. Ada Profesor Arifin, okay. Beliau ini senior saya sejak saya masih mahasiswa. Saya jadi anak buahnya dulu, Pak. Ya, sudah jadi pengusaha beliau dulu, sudah sukses alhamdulillah sampai sekarang masih awet nom dan ganteng ya Bu ya. Mbak Hajah Umi Hanik mana ini? Oh, masih di rumah. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Haji Sabar Narimo, Masya Allah, ini orang yang saya kagumi Bapak Ibu ya. Kalau ngendiko penak. Dan saya mengikuti berkali-kali di SMA 3, ya, anak-anak saya yang lagi di sana. Dialah terakhir ya, wong kudu nyumbang neng penak, gitu. Terima kasih Prof. Dan Bapak Haji Dono Suko yang terhormat yang mengundang saya, serta para haji, Bapak Ibu yang saya hormati. Apa kabar malam hari ini? Alhamdulillahirabbil alamin. Saya diajukan jadwalnya dari tahun depan menjadi tahun ini. Karena sudah di sama Pak Dono Sukowo, saya insyaallah bisa. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini bisa kita nikmati bersama-sama. Ini termasuk orang-orang yang sudah disiapkan taman-taman surganya. Saya kayaknya belum ini. Yang sudah disiapkan karena sudah punya inden di sana ya. Insyaallah. Insyaallah. Kayaknya sudah siap semuanya Bapak Ibu untuk dijemput Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini tanda-tanda orang soleh ya kayak begini. Akmaru ummati mabaina sitina ila sab'in wa aqalluhum may yajuzu dzalik. Umur umatku itu antara 60 sampai 70, sedikit yang di atas itu. Mohon maaf ini, kira-kira yang di atas 60 ke atas apakah ada hari ini? Oh, Masya Allah. Saya berarti belum masuk itu ya. Masya Allah, alhamdulillah. Malam hari ini kira-kira apakah kita sudah pasti akan menuju ke sana? Fa aina tadhhabun, mau kemana kamu pergi? Kul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi kemana kita menuju? Kita menujunya ke Allah wayatullah. Kepada Allah lah tujuan akhir kita. Siapapun sedang mengantri ke sana. Bisa usia muda, bisa anak-anak, bisa tua, semuanya dalam rangka ke sana. Dan kita kalau sudah masuk di alam barzah, bagi haji mabrur itu sangat menyenangkan. Sangat menyenangkan. Insya Allah husnul khotimah. Amin, Allahumma amin ya rabbal alamin. Kenapa? Karena al-hajju mabruru laisa lahu jazaa'un ilal jannah. Haji yang mabrur itu
tidak ada lain balasannya selain surga. Surga di dunia kita bahagia, keluarga kita damai, anak-anak kita soleh dan solihah, teman-teman kita baik, kendaraannya bagus, rumahnya juga bagus, itu surga dunia. Min saat abdi Adam, salah satu sumber kebahagiaan seorang anak Adam itu ada tiga. Al-mar'atu salihah, istri yang salihah, suami yang soleh, wal maskanu soleh, wal maskanu wasik, rumah yang luas, rumah yang bagus. Yang ketiga, wal markabu soleh, kendaraan yang bagus. Ditambah yang ketiga, min saat abdi Adam, al-jaru soleh. Jadi kebahagiaan seorang anak Adam di dunia ini kalau punya aljar. Aljar itu tetangga, teman yang baik-baik. Kita sudah dapat 4 surga di dunia kan ya. Nah, jadi tinggal surga akhiratnya kita raih, kira-kira gitu. Itulah kira-kira inti pengajian saya pada malam hari ini. Untuk itu Bapak Ibu jangan kemana-mana dulu, tapi ikutilah setelah yang satu ini. Nah, hadirin yang terhormat, tentang husnul khotimah. Siapa yang akan dipanggil Allah dalam keadaan husnul khotimah? Ini ceritanya. Yang husnul khotimah itu adalah di dalam Al-Qur'an surat An-Nahl ayat 31 sampai 32. Siapa mereka yang diwafatkan oleh malaikat dalam keadaan husnul khotimah? Mereka adalah yang al-muttaqin. Jadi surga-surga itu calon-calon penghuni kuburan kita itu adalah orang-orang yang al-muttaqin. Mereka dikasih ucapan selamat, salamun alaikum, selamat buat kalian semuanya. Masuklah ke dalam aden, dalam surga-surga ini. Itu seperti itu adik-adik. Pertanyaannya, siapakah yang akan husnul khotimah? Ini kira-kira. Haji Mabrur adalah haji yang al-muttaqin. Okay. Nah ini saudara-saudara. Kenapa kok al-muttaqin? Karena al-muttaqin yang masuk surga. Nah, mari kita lihat. Innal muttaqina fi jannati wa uyun. Innal muttaqina fi jannati wa na'im, innal muttaqina fi jannati wa nahar, wa zari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Jadi yang masuk surga itu al muttaqin. Haji Mabrur, haji yang masuk surga, berarti Haji Mabrur itu harusnya adalah haji yang al muttaqin. Dia pasti husnul khotimah dan pasti masuk surga jalur PMDK. Nah, amin ya rabbal alamin. Nah, itulah saudara-saudara, ini sangat penting buat kita bersama ketahui. Ini ada satu silogisme enteng-entengan. Haji Mabrur adalah balasannya surga. Oke. Okay? Kalau A sama dengan C, B sama dengan C, simpulannya apa? A sama dengan B. Haji Mabrur balanya surga. A sama dengan C. Al-Muttaqin, orang-orang yang muttaqin, balasannya surga. Surga-surga hilang, berarti Haji Mabrur itu haji yang al-muttaqin, yang dia dapat surga dan derajatnya al-muttaqin di sisi Allah. Cukup ya Bapak Ibu? Iya, sekian. Ya. Rampung dikit-dikit aja gitu ya. Nah, ini simpulannya, Haji Mabrur itu haji yang al-muttaqin. Al-muttaqin itu berkarakter. Bahasanya Ki Haji Ahmad Dahlan, akhlakul karimah. Itu berkarakter, maksudnya al-muttaqin, Saudara. Jadi kalau Rasulullah diutus untuk apa? Untuk orang yang berkarakter. Innama bu'itsu li utamima makarimal akhlak. Rasulullah itu disuruh hanya untuk membaguskan akhlak manusia. Apa akhlak manusia itu? Karakter. Jadi Indonesia ini programnya sangat bagus.
menjadikan orang berkarakter. Tahun 1912 sudah muncul ini ya, sebelum Indonesia merdeka. Tambah 1126 dituliskan oleh sahabatnya. Masya Allah. Nah, sahabat-sahabat yang berbahagia, kira-kira pertanyaannya siapa sih sebetulnya yang Al-Mutakin itu? Kenapa? Karena dia adalah yang pasti husnul khotimah, dan dia haji mabrur, dan dia adalah menuju aman-taman surga. Itulah kira-kira pokok bahasan saya. Mudah-mudahan bisa kita ikutin bersama-sama. Mohon maaf Pak Zainal, Pak Prof, sampai jam berapa, Prof? Jangan lama-lama ya. Ya, setengah 10 ya. Oke. Okay. Baik, ya. Nanti kalau enggak selesai, ya sudah. Ya. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wa takuni ya ulil albab. Dan berbekallah kamu, ayat ini tentang haji ya. Bekal terbaik adalah takwa. Jadi, di dalam Al-Qur'an itu ada takwa, ada tatakun, dan ada al-muttakun atau al-muttakin. Takwa itu setiap kegiatan yang berupa kebajikan, itu namanya takwa. Sehingga orang itu bisa saja seorang haji, tapi juga masih berbuat tidak baik, yaitu takwa tingkatannya. Naik lagi derajatnya menjadi tatakun. Kita satu bulan penuh disuruh oleh Allah untuk berpuasa, supaya apa? La'alakum tatakun. Tatakun itu diungkapkan dengan fi'il mudhari', artinya present and future. Jadi tatakun itu goalnya habit. Setelah tatakun terus sebulan, oke, kita haji nih. Diharapkan itu sudah mulai masuk ke dalam jiwa kita. Apa artinya kita menjadi al-mutakun atau al-mutakin? Apa itu? Takwanya sudah konsisten. Konsisten itu istiqomah. Istiqomah itu kalau menurut arti syariah berdiri di atas jalan yang lurus. Kalau bahasa Indonesianya berkarakter. Akhlakul karimah. Itulah al-mutakin, itulah al-mutakun. Hadirin yang terhormat, ada kaidah tafsir. Namanya kaidah fi'il dan kaidah isim. Bila Quran menggunakan pendekatan kata kerja, contohnya katakun, ini adalah termasuk fi'il, fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' itu waktunya present and future. Hari ini dan mendatang. Maksudnya perbuatan itu harus berulang-ulang. Hari ini kita lakukan, besok kita lakukan. Hari ini kita lakukan, besok kita lakukan. Sampai goalnya adalah habit, kebiasaan. Itu kalau menggunakan kalimat fi'il. Kalau menggunakan kalimat isim, contohnya al-muttaqin, itu berupa kata benda, kata isim itu. Sifatnya dawam wa istimron. Terus menerus dan berkelanjutan. Bahasa kita konsisten atau istiqomah. Jadi kalau menggunakan kata al-muttaqin, itu artinya ketakwaannya sudah konsisten. Haji mabrur, ketakwaannya sudah konsisten Bapak Ibu. Kenapa? Karena haji mabrur balasannya tidak ada lain selain surga. Yang masuk surga siapa? Kelompok al-mutakin atau al-mutakun. Hadirin yang terhormat. Nah, apa saja sekarang indikator haji mabrur itu? Oke, atau al-mutakin itu. Bila kita memenuhi indikasi-indikasi itu, maka di hadapan Allah kita dapat merek al-mutakin. Nah, mereknya dari Allah saja, dari manusia tidak begitu penting. Dari Allah itu yang kita idam-idamkan. Ya. Mari kita lihat ayat-ayatnya.
Indikator al-muttaqin, tanda-tandanya atau ciri-ciri orang yang al-muttaqin, yang takwanya konsisten, itu ada di minimal tiga surat. Yang pertama surat Al-Imran, karena yang terkenal. Semuanya sebenarnya terkenal, tapi kita kenalnya itu karena setiap Sawal dilantunkan, gitu ya. Al-Imran ayat 133 sampai 136. Yang kedua Al-Baqarah ayat 2 sampai 5 dan Al-Baqarah ayat 177. Oke. Mari kita lihat satu persatu. Malam ini kita mungkin hanya membahas Ali Imran ayat 133 dan seterusnya. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah wa jannatin arduha samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, disiapkan untuk siapa? Uiddat lil muttaqin, disiapkan bagi orang-orang yang muttaqin untuk haji mabrur, Bapak Ibu. Siapa haji mabrur itu? Ini kehebatan Al-Quran, Bapak Ibu. Jadi kalau ngasih konsep, dijelaskan indikatornya. Sehingga dengan indikator, orang menjadi jelas. Oh gini, gue belum berarti. Oh gue sudah, kira gitu itu. Tadi saya lihat, sudah semua itu Mas Zena? Ya. Sudah bantu ke Cianjur, kemudian ke Cigarut, ke Garut ya. Dan lain-lainnya yang kena-kena musibah itu ya, ke Semeru, Masya Allah. Okay. Siapa mereka? Alladzina yunfikuna fis-sara'i wad-dharra wal kadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Maaf ini Bapak Ibu ya. Alladzina yunfikun, yunfikun kata isim atau fi'il? Fi'il. Fi'il apa? Mudhari'. Artinya habit. Orang berinfak itu harus jadi habitnya. Kemudian yang ini wal kadhiminal ghaidha dan menahan amarahnya, pakai fi'il atau isim? Isim saudara. Artinya apa? Sudah konsisten tidak pernah marah. Nah, ini kita ini. Wah, aku cek nesone karo Pak iki. Ya, nggih. Nanti minta maaf ya. Atau dengan anak-anak masih neson, nggih. Ini kata bahasa Arab itu, bahasa Al-Qur'an itu sangat detail sekali. Wal afina aninas, dan menjadi pemaaf, isim atau fi'il? Isim, Masya Allah, konsisten, harus terus menerus. Oke, okay? Wal afina aninas, wallahu yuhibbul muksinin, isim atau fi'il? Isim, Masya Allah, semuanya hanya satu yang fi'il, lainnya isim. Wah, ini hebatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat Al-Quran. Besok anak-anak kita ini yang hafal Quran, wah keren. Jadi kalau jadi mufasir itu minimal hafal 30 juz saja, enggak usah 35. Okay, ya. Sudah, 30 juz, nah, itu wajib hafal. Seluruh guru-guru saya di UIN semuanya hafal yang ahli tafsir itu. Oke. Okay? Nah, sahabat-sahabat yang berbahagia, mari kita coba sedikit mengulas saja. Infak di jalan Allah, yunfikuna fis-sara'i wad-dharra. Artinya orang yang berinfak dalam keadaan lapang maupun sempit, Masya Allah, ya lapang ya sempit. Jadi apa? Habit Bapak Ibu. Yunfikun, fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu, kalau fi'il itu kan hudud wa tajadud, kadang naik kadang turun. Enggak apa-apa, tapi yang penting habitnya sudah dapat. Jadi gitu. Pertanyaannya, kenapa? Kok jadi habit, kok enggak jadi karakter? Ini hebatnya Allah. Sebab manusia itu paling suka harta, nggih napa mboten? Nah, makanya kalau bongso ngetok kayaknya rada angel. Kecuali haji mabrur, saudara. Kira gitu itu. Kalau haji mabrur, enteng. Kenapa? Sudah jadi habit. Apa sih bedanya habit dengan karakter? Begini. Habit itu begini, Ibu-ibu, dan karakter bedanya. Ada orang datang ke tempat panjenengan. Pak, Bu, kula sowan, ya, gitu kira-kira sepisan, berarti ngaturaken
kabar kewinjungan yang ngangguk kali kula menika sampun gadah griya, Pak. Wah, apik noh. Nggih. Syukur selamat nggih. Nanging menika griya kula menika nggih agenge mesak menten iki. Atus ning sampun sae kok dereng wonten mebelipun to, Pak. Orang anak mebel ya, inggih dereng menawi niki dipun pasang tenggen pulau kok cocok. Karena tuan rumah ini berkarakter, ya wis sing ngono kowe golek opikep ya. Iki gawanen mulih pasangan ning omahmu. Nggowo opikep diusumi. Kenapa? Karena yang punya rumah ini orang yang berkarakter. Kemudian datang lagi wong dikai iki tuman. Nggih. Okay. Pak alhamdulillah menika WA-nipun sampun dados. Wah, apik ya nggih. Lah panjenengan wonten ngandhap nek ora apa-apa. Donya kira penting kanggone aku. Lah menika menawi TV-nipun dipun beto mriku saya sae. Bar TV jaluk kulkas. Itu orang yang berkarakter, tetapi Allah tidak menghendaki untuk infak itu karakter, cukup habit saja. Cukup habit saja. Jadi enggak usah apa meja kursi dikasihkan orang. Enggak perlu itu. Kita cukup membantu saja. Membantu dalam keadaan lapang, gede, sempit sesuai dengan kemampuan. Hebatnya seperti ini. Oke. Jadi itulah bedanya orang berkarakter dengan habit, dengan kebiasaan. Oke, okay? Ya. Nah, jadi kalau sudah mutakin itu, sudah. Jadi gaya hidupnya berinfak itu. Ada Cianjur, langsung sik diterk, sik, kula Pak Derek, sudah hamba Allah. Ini saking takutnya dia menjadi riya, akhirnya dikatakan hamba Allah. Apakah boleh? Boleh sekali. Kalau disebutkan namanya, juga boleh. Sedekah itu dalam keadaan terang-terangan, bisa juga dalam keadaan sembunyi. Keduanya bagus. Yang terang-terangan untuk memacu motivasi yang lain. Kayak gitu itu. Oke, nah. Infak itu dibalas oleh Allah 700 kalinya. Jadi setara kalau bunga bank 70.000%. Sudah, siapa yang ngasih bunga bank 70% sudah? Enggak ada kecuali Allah. Jadi kalau bisnis sama Allah itu tijarotan lan tabur, bisnis yang tidak pernah merugi. Dan kalau Allah sudah mengatakan begitu, kita yakinnya begini. Innaka la tukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah tidak pernah ingkar janjinya. Kalau sudah Allah ngetika begitu, pasti saudara. Dari mana kita tahu kepastiannya? Kita berhubungan langsung kepada Allah. Enggak usah cerita-cerita. Kenapa? Ini bisnis kita sama Allah. Nanti satu lewat dapat 10 kalinya terjadi, saudara. Bahkan kalau fisabilillah, satu dapat 700 kalinya. Wallahu yudhalifu mayasha, bahkan unlimited, tak terbatas. Terserah Allah. Kayak gitu itu. Nah ini apa? Ini merangsang kita untuk selalu berinfak. Ya. Gak usah khawatir. Kenapa? Ala tahofu wala tahzanu. Kamu gak usah khawatir. Gak usah bersedih hati. Artinya apa? Orang yang suka berinfak itu tenang hati. Kenapa? Karena pasti. Dan gue yang pasti gitu angel. Di tahun sekarang ini sudah. Utang disaur pasti itu janjinya ibu. Utang nyaur padu itu ake-ake. Kecuali haji mabrur. Haji mabrur kok janji. Insya Allah tanggal sekian akan saya kembalikan. Dikembalikan sebelumnya. Kalau enggak bisa ngomong. Pak, nuwun sewu. Menikah kula wayahe pun ngangsu datang panjenengan. Apa nyaur. Ini delalah kersane Gusti Allah. Ini Gusti Allah digowo-gowo. Mboten saged menikah. Mundur setunggal minggu. Orang yang mutakin, oh iya, gak apa-apa. Pasti begitu, saudara-saudara. Yang gak bisa begitu apa? Bang. Gak bisa, Pak. Pokoknya cetet iki. Orang yang kena bunga. Nah, gitu ya. Kalau orang mutakin, tidak.
Oke, itu kehebatan kita bisnis dengan Allah. Itu penghuni surga seperti itu lomannya di dunia. Masya Allah. Saya belum dimasukkan ke anggota IPI ya, Mas Inal. Oh iya, daftar dong. Biar ikut apapun sudah. Kenapa? Itu pintu-pintu untuk mendekatkan kita ke jalan Allah. Saya lanjutin ya. Ini infak yang sudah menjadi habit. Semua ayat Al-Quran itu kata-katanya ini, Bapak Ibu. Kita lihat ini ya. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Oke. Kemudian yas'alunaka madza yunfiqun. Yunfiqun semuanya. Jadi habit saja, tidak perlu sampai ke karakter. Kenapa? Allah tahu hambanya suka harta. Jangan semuanya. Jadi kalau dikasih orang semuanya, jangan mau. Itu menyalahi Quran. Jangan ngesakkan Allah mang pilih pun. Tidak bisa begitu, saudara-saudara. Apa? Ngasih sesuai dengan kemampuannya. Kalau Pak Janal ini sampun, kulo sedoso yuto, kulo seket yuto, itu kemampuan beliau. Ada yang tidak seperti itu. Kulo seketin namung seketewu. Boleh? Boleh. Kenapa? Karena dia mengukurnya dengan diri sendiri karena keikhlasan karena Allah. Enak ya? Jadi kalau ikhlas itu enak. Jadi ikhlas itu apa? Ya tulus. Ya. Tulus itu apa? Ya ikhlas. Ya. Nah, hadirin. Nah, ini Sengkuni, saudara. Haji Muhammad Sengkuni ya. Ki wonge ora enak iki ya. Yen infak 1000-2000 ya. Iki kira-kira gitu. Ya, ini jangan ditiru ya Bapak Ibu. Ini hajinya tidak mabrur ini. Ya, mardud. Wah, wes. Yang kedua, wal kadziminal ghaidha, dan yang mampu mengendalikan amarahnya dalam bentuk kalimat isim, Bapak Ibu. Artinya, kita menjadi orang yang bisa mengendalikan amarah itu harus sudah menjadi karakter. Wah, ini rada abot ini, Bapak Ibu. Memangnya swarga itu larang kok. Tukone apa? Mengendalikan hawa nafsunya, mengendalikan amarah. Maaf ini. Ya yang tahu kita pemarah siapa Bapak Ibu? Pasangan kita. Pasangan kita yang sangat tahu tentang diri kita. Takone, "Bah, Bu, sampean bahagia punya suami pandai mengelola amarah." Iya, yang pengajarannya pengen jawab apa? Lain yang ngomah orang yang ngono kuwi kok, Bu. Buka wadi. Nah, saudara-saudara yang berbahagia, al-hajju ashuru ma'lumat famang faradu fihinnal hajja fala rafatha wala husuka wala jidala fil hajj. Ketika kita haji, kita tidak boleh terjadi. Itu tafsirnya Pak Quraisy begitu. Tidak boleh terjadi apa? Rofat, fasik, dan jidal. Jidal itu artinya berdebat, usir itu. Orang sosok yang benar ini, salah menamu. Dalil itu ini. Orang nak dalil ini. Orang nak gitu. Sidak-sidak dalil loh. Mangan kok ono dalil itu ini. Rekoso. Nanti ditanya, "Ibu kok pengajian haji ki ana apa nek dalile kita kacau nanti." Oke. Ya. Oke. Nah, kita harus ya tahu aja lah kira-kira gitu ya. Nah, saudara-saudara, jadi di dalam haji itu ini manasik kita ini harus kita upgrade, saudara-saudara. Kalau manasik itu hanya memberikan materi-materi yang sifatnya kognitif, dia gagal nanti pada saat di sana. Harus memadukan antara kognitif, afektif, dan psikomotorik, dan spiritualistik harus masuk dalam pelatihan kita.
Maka pelatihan yang bersifat dinamis, yang melibat kinerja kelompok, itu harus kita adakan. Supaya mereka saling mendengarkan, saling curhat. Senang kalau orang curhat itu. Di waktunya 10 menit jadi 20 menit. Ya, kenapa? Karena senang didengarkan. Ganti mendengarkan. Begitu terus nanti. Orang haji itu seperti itu. Jangan di, ketika di sana kita ngeyel-ngeyelan. Enggak ada itu, saudara-saudara. Harus kita kendalikan. Pak Ustaz, apa boleh orang, apa Rasulullah pernah marah? Pernah. Kapan marahnya Rasulullah? Kalau melihat kemungkaran. Beliau marah. Dan marahnya Rasulullah itu, kalau sampai beliau marah, orang semuanya takut. Kenapa? Karena apa yang disampaikan Rasulullah itu wahyu. Dan itu pasti terjadi. Jadi gitu ya. Jadi Rasulullah itu cara mengendalikan amarahnya itu sangat luar biasa. Masya Allah. Kan pernah kan ibu-ibu ya, Rasulullah itu kundur dari pengajian, di mejanya kira-kira gitu ada teh apa-apa gitu. Rasulullah kemudian biasa aja minum, bismillahirrahmanirrahim. Loh, asin gitu. Kalau jamaah haji Surakarta ngunjuk asin, kira-kira dukun apa mboten ibu? Mboten ya bu? Anjen yo mabrur tenan kok. Rasulullah marah? Tidak juga. Hebat Rasulullah itu. Sumeh pasemone wadono malah mesem. Wela dalah. Jagat Dewa Bathara ya jagat mangastungkara. Humaira, Humaira. Dipanggil lah istrinya Aisyah dengan sebutan Humaira. Rasulullah kalau nyebut istrinya itu kalau manggil satu Humaira, yang kedua Ais. Aisyah disebut Ais. Keren sih. Saya punya pembantu dicari oleh tetangganya. Pak Ustadz mau cari Mbak Mia. Mbak Mia itu kakak saya, Saudara. Di Kalimantan Timur. Enggak ada, Mbak Mia sudah pergi ke Kalimantan Timur. Loh, tadi baru di sini tuh. Loh, Mbak Mia enggak ada tuh, Mbak ada, Pak Ustaz. Siapa ya? Pembantunya Ustaz itu loh. Oh, kemudian saya tanya, "Mbak, yang namanya Mbak Mia itu siapa?" "Kulo bi." "Oh, lah sapa jenengmu?" "Sumiati." "Jadi Mia." Waduh. Kere-kere iki. Humaira, cambio please and sit down. Rene wong ayu, garawane pun kakang yai. Ini kalau orang keraton Solo. Wonten menapa to Kanjeng Nabi? Kok nimbali kula? Iki pun kakang wis suwe banget orang ngunjuk saran karo siramu. Allah biasanya piambaan, hari ini spesial for you. Wow. Gitu ya Rasulullah, iya. Aku yang minum dulu, nanti ganti kamu ya sayang. Oke. Okay. Diminum seruput. Alhamdulillahirabbil alamin. Yen omben koyo ngene iki aku iso drembo kok wong ayu. Yen sapine ngono cepet gemuk. Tak ambali pisan kas ya iki. Diminum lagi dengan tenang, tanpa ekspresi, dengan semangat. Siti Aisyah sudah berbunga-bunga itu. Aduh, aku menyiapkan minuman Rasulullah berkenan. Senangnya minta ampun. Pokoknya alhamdulillah. Oke, sekarang ganti you yang minum. Waduh. Dengan semangat 45, Siti Aisyah minumnya karena bahagianya dipuji oleh sang suami yang sangat hebat di dunia. Seruput, Rasulullah asik. Di akhirnya jatuh dalam pelukan Rasulullah. Loh, gratis lumayan. Wong wedoki kon kene peluk aku. Sorry dong, enggak mau. Ah gitu. Wanita itu kan gitu ya, Pak ya. Eto-etoke acuh ning butuh. Odo ya, oke ya. Nah ini Bapak Ibu, mengendalikan amarah secara konsisten. Apa ada orang yang mampu mengendalikan amarahnya yang bagus? Ada Bapak Ibu, ada kisah. Cucunya Ali bin Abu Thalib, namanya Imam Musa Al-Kadhim. Imam Musa Al-Kadhim itu punya seorang pembantu, Qodam. Pembantu tugasnya salah satunya ngocori itu apa ya? Al wudu dicuri gitu. Oke,
mencuri pada saat beliau tahajud. Pas suatu malam, jam 3 dia, sang pembantu dibangunkan. Khodamku bangunlah. Oke, ya namanya orang ngantuk ya. Kemudian dia mengucurkan ceretnya, itu tidak ke tangan beliau, tapi ke kepala dan seluruh badannya. Kira-kira apa yang terjadi? Rodongun tabler kini tab duga ya yasin ibi. Sukanya gitu ya, oke. Saya itu sukanya dalang, bro. Iya, saya baru dalang 85 kali. Kemarin dalang pas menyongsong muktamar di depan RR itu. Kemudian seminggu sebelumnya dalang di Karanganyar. Mintanya lakon, Pak Dalang nanti minta dalang lakon yang spesial, yang berbeda dengan lainnya. Oh, apa ini? Kulo damelke lakon Sengkuni Taubatan Nasuha. Wah, lakonnya ngeten, Pak. Oh iya. Lha napa enten? Lho jare sing spesial. Kulo dalang lagi duduk ya, Pak, napa enten to? Sengkuni Taubatan Nasuha. Enek. Kapan? Bengi iki. Lah ngertosi mengke? Jam 3. Di akhir cerita itu gini, Ibu-ibu. Sengkuni saya hidupkan lagi. Kenapa? Karena ternyata Sengkuni ngimpi. Boleh enggak? Boleh. Oke, ya. Mengendalikan amarah, ini Bapak Ibu pesan sponsor. Pengaruh istri marah terhadap suami. Kalau istri itu marah, Ibu-ibu, nun sewu, suami sehebat apapun bisa menjadi pekok mendadak. Leres nomor itu bapak, anda nih kok. Pokoknya nggak pekok, wong larang jeneson nih bang. Jadi kayak gitu itu, najan to gagal, kaya apa nih lah karo bojone jeneson nih. Wes kaya gadur kocok hilang gapite. Luntruk ya wis kono lah nih. Lah menang karo wong wedok menang ora kondang kalah kewirangan. Awas jangan marah. Yang ketiga, wal afina anin nas, dan menjadi pribadi yang pemaaf. Oh, ini berat lagi ya? Ya surga memang berat Bapak Ibu. Ini tumbasannya seperti itu. Ya kok pemaaf? Jadi nun sewu, kalau panjenengan pernah dikhianati oleh teman kita, pernah utang ora disahur, nganti tekan patine, maafkan saja. Keluarganya enggak bisa menyelesaikan, sudah sedekahkan. Diganti oleh Allah dengan yang lebih besar. Abot niku Pak Ustaz, ya ditagih wong abot. Niki mangke menawi pikantuk badhe kula infakaken datang ibhi. Wah. Ya nentuk, ya ora. Nggih mboten sios. Lah kuwi. Jadi kata kiai saya itu orang jangan suka apa nazar gitu ya. Nazar itu bagi kiai saya kurang baik. Kenapa? Ya cirinya orang bakhil itu kan nazar, Pak. Wes pokoke kowe sok ben ketompo ning gone ingi bapak syukuran. Yen tak ketompo ora sida gitu ya. Nah, Bapak Ibu, ada terapi. Terapinya namanya forgiveness therapy. Terapi memaafkan. Jadi orang yang tidak memaafkan orang lain, itu belum masuk surga loh Bapak Ibu. Belum masuk surga. Kalau kita punya luka-luka, kemudian kita bawa terus-menerus, itu seperti kaki kita tertancap pisau, itu kita bawa kemana-mana. Oke? Ya. Orang lain tidak merasakan, kita yang merasakan terus. Betul kan ya? Nah, kenapa? Makanya harus forgiveness therapy. Harus memaafkan. Ya, kita mulai dari memaafkan pasangan kita, memaafkan keluarga kita, memaafkan orang-orang yang dulu pernah mendolimi kita, supaya bersih hati ini. Jadi Allah itu kan maha suci. Jadi di kita pergi ke tanah suci, Allah maha suci, maka bekalnya harus suci. Kalau suci dengan suci, ketemu Bapak Ibu.
Kalau tidak suci dengan suci, tidak nyambung frekuensinya. Itu seperti itu. Ya, nanti yang punya masalah lagi itu bisa kontak saya. Saya obati dengan forgiveness therapy. Saya kebetulan master hipnosis, saudara-saudara. Hipnosis itu kan bisa mengobati satu masalah pikiran, yang kedua perasaan, yang ketiga perilaku. Ini tiga hal ini. Jadi banyak sekali di Karanganyar, orang-orang yang anaknya kecanduan gadget, itu dikandani, masuk sini, keluar sini. Betul ya? Ya. Itu bisa diobati dengan hipnoterapi. Hanya beberapa menit saja selesai. Dan anak berubah. Itu kayak begitu. Oke. Berbuat ihsan secara konsisten, wallahu yuhibbul muksinin, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik secara konsisten. Masya Allah. Islam itu tuntunannya memang akhlakul karimah, Bapak Ibu. Coba kita perhatikan ya. Kalau kita didolimi, boleh membalas kedoliman yang sama. Tapi Islam mengatakan tidak, maafkan. Betul kan ya? Kalau perlu, balaslah dengan perbuatan yang lebih baik. Angel iki wis. Piye orang mutakin, orang haji mabrur enggak bisa ini. Enggak bisa, Bapak Ibu. Sulit. Kita kok harus berbuat baik di tengah tetangga kita sing angel oke. Ini kan angel. Saya punya PR kayak gitu. Alhamdulillah ini. Wallahu yuhibbul muksinin ya gitu ya. Oke, Mi, tetangga kita ini butuh bantuan. Caranya gimana? Enggak usah omongan. Punya apa-apa kasih tetangga kita. Punya jajan kasih, berbagi dengan mereka. Nanti lama-lama pasti dia akan menjadi sahabat kita yang paling setia. Dulu membenci, sekarang cinta. Itu kekuatan ihsan, kekuatan memerangi perbuatan jelek dengan perbuatan baik. Wala tastawil hasanatu wala sayi'ah idfa billati hi ahsan. Tidak sama antara keburukan dan kebaikan. Balaslah perbuatan buruk itu dengan perbuatan baik, maka seakan-akan dia itu telah menjadi sahabatmu yang setia. Itu haji mabrur berhak atas taman-taman surga. Terakhir Bapak Ibu, ya, bila berbuat dosa besar, segera taubat. Ini hebatnya ajaran Islam. Ajaran Islam itu menginginkan orang itu yang sewajarnya saja. Bisa jadi seseorang itu jatuh di dalam kemaksiatan. Enggak apa-apa, boleh. Tapi jangan lama-lama. Segera ingat Allah dan memohon ampunannya. Itu seperti itu. Jadi betapa manusiawinya ajaran Al-Quran itu. Mari kita lihat ayatnya. Alladzina yunfiku waladzina idza fa'alu fahisatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha wastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba ilallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan orang-orang apabila dia fa'alu fahisatan aw dzalamu anfusahum, faksa itu apa? Faksa itu mencintai yang bukan pasangannya gitu. Bisa dengan orang lain, bisa dengan pasangan orang lain. Itu faksa namanya. Aw dzalamu anfusahum, atau mendolimi diri sendiri. Mendolimi diri sendiri itu apa ya? Mendolimi diri sendiri itu apa ya? Berbuat dosa. Oke. Okay. Dia segera ingat akan Allah. Itu masya Allah. Dia segera ingat akan Allah. Dan dia tidak mengulangi perbuatannya. Jadi masya Allah, ayat Al-Quran itu begitu indahnya. Dan orang-orang yang apabila mengerjakan perselingkuhan atau berbuat dosa untuk dirinya sendiri, maka langsung ingat akan Allah dan meminta ampun atas dosa-dosanya. Dan siapa yang bisa mengampuni dosanya kecuali Allah, dan mereka tidak mengulangi lagi padahal mereka mengetahui. Jadi hebatnya ayat Al-Quran gitu ya. Jadi apa? Manusia itu wajar saja.
jadilah yang manusiawi. Dengan seperti itu, kita menjadi enak menjadi orang yang bertaubat, yang dosanya besar, enggak apa-apa. Langsung ingat kepada Allah dan minta ampun, diampuni insya Allah. Tidak ada dosa yang tidak terampuni, kecuali syirik, kemudian mati sebelum bertaubat. Semuanya diampuni oleh Allah. Hadirin yang terhormat, itulah kira-kira yang akan husnul khotimah, yang akan mendapatkan taman-taman surga. Mudah-mudahan kita bersama bisa secara terus-menerus untuk menjadi al-muttaqin. Amin ya rabbal alamin. Amin Allahumma amin. Amin Allahumma amin tu NU, amin ya rabbal alamin Muhammadiyah. Karena ini idhiyah Nahdlatul Muhammadiyah, kira-kira gitu ya. Bapak Ibu yang terhormat, indikator muttaqin lainnya bisa disimak di Al-Qur'an surah Al-Baqarah dan ayat 2-5 dan ayat 177 nanti disimak di Al-Qur'an, kemudian dibaca tafsirnya, lalu kita camkan pada diri kita, oh saya kayaknya sudah siap untuk memasuki giri roto, saudara ya. Nah, gitu ya, okay. Terima kasih atas seluruh perhatiannya dan mohon dimaafkan bila ada kesalahan. Kesalahan dari saya benarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutup dengan doa, Ustaz. Mohon tutup dengan doa. Oh iya. Mari kita berdoa dulu ya. Kita awali dengan suratul Al-Fatihah, karena dengan Al-Fatihah itu insyaallah doa-doa kita akan dikabulkan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli ashabi Rasulillah ajmain bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wa amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ighfir li wali walidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbi alkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin wa ja'alni min ladunka sultanan nasira. Allahumma rzuqna wa habin alaina wal hadina fi hadzal majlis ya rotal makkatal mukarramah wal madinatal munawwarah li adail haji wal umrah waliyati majidin nabiyyi Muhammad sallallahu alaihi wasallam marratan ba'dal marratin karratan ba'dal karratin bi'aunika wa fadlika wa ridhaka billah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma as'ana hajjana hajjan mabrura wa sa'ya maskura wa damban maghfura wa tijaratan lan dabur ya alima ma fi sudur. Akhirnya ya Allah minad dhulumati ila nur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa aqina jannata mal abrar ya azizi ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Mas Jana, terima kasih Prof, dan terima kasih Ustaz Dono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, sebelum ditutup kami sampaikan terlebih dahulu, satu yang pertama hasil infak pada malam hari ini terkumpul sebesar Rp1.180.000. Amin. Alhamdulillah barakallah. Insyaallah jadi amal soleh Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang kedua Bapak Ibu sekalian, yang snack-nya di kedusnya, di tutupnya ini ada nomornya, bisa ditukar door prize di depan sini. Silakan ambil, tidak ada urutan nomor ya, silakan sesuai dengan masing-masing, ambil lebih dulu mana sampai silakan. Jadi dan untuk pertemuan besok tanggal 19 ustadznya sama, yaitu ustadz ya,
Taufik Usman ya Bapak Taufik Usman. Monggo benar. Ya. Taufik Usman. Nggih. Monggo. Nggih. Ya monggo bebas nggih. Monggo yang penting sudah diambil. Nggih, monggo monggo nggih, silakan ambil Pak. Monggo bebas nggih, bebas. Ya. Nggih. Dan untuk itu marilah kita akhiri dengan doa penutup doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Nggih. Oh, bukan. Nggih. Apa? Bukan, sing tempelan gini, bukan nggih. Bukan, nggih. Bukan, ini tempelan.